Allahu Akbar. Kalian bisa lihat keringet di mana-mana, teman-teman. Dengar enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Malam hari ini Denny baru saja mendarat di Semarang. Bener banget, yang kemarin itu Denny dianterin Kang Vian. Di sini juga teman-teman kreator Semarang lainnya. Denny sekarang malam-malam nih baru saja pulang dari Malang, teman-teman. Ini pengen ngerasain nginep di sana ya, berhubung ini jam 1 lebih. Jadi kayaknya enak tuh tidur di tempat yang katanya bekas rumah mendiang Susana, cuy. Tapi nggak tahu deh, nanti akankah Denny nyerah atau enggak, atau mungkin karena capek, lelah, ngantuk sampai pagi, bahkan sampai malam lagi, nggak tahu juga ya. Pokoknya kita ke sana, ini Denny parkir mobil di sini. Pokoknya kalian tungguin terus, Denny bakal bikin tenda di sana dan tidur di depan persis rumah mendiang Susana, cuy. Ayo kita ke sana. Oke, teman-teman, jadi kita memasuki di mana jalan untuk sampai ke rumah Susana itu jalannya seperti ini. Di mana kalian bisa lihat ya, jalan-jalan di sekitar sini itu nampak seperti tidak sama sekali dipijaki orang gitu. Kayak lumut-lumut tuh kayak subur gitu di sini tuh ya. Nah, kalian yang kemarin lihat saya bikin video ketika siang hari itu di sebelah sana, teman-teman. Nah, ini di sekitar sini banyak sekali sebenarnya rumah-rumah kosong. Cuma ya itu, Denny nggak berani kalau nggak ada istilahnya, kita kan harus izin gitu ya. Nah, kita harus melintasi ini rumah katanya juga itu, teman-teman. Cuma karena sekarang itu sudah tertutup semak belukar yang besar-besar seperti itu, jadi Denny memilih untuk melewati ini aja lah. Maksudnya kita skip gitu ya. Allahu Akbar. Kaget. Dan itu terlihat ya dari sini ya. Nah, ini rumah juga kosong. Dan capek juga nih karena nanjak, teman-teman. Tuh. Dan nah, ini rumah nggak ada yang nempatin, cuma nyala gitu. Ya Allah. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Apa sih itu? Nah, rumah itu juga terbengkalai. Cuma ada penjaganya. Wow, ini sekelilingnya di depan rumahnya, teman-teman. Nah, itu terlihat jauh banget ya di sana ya, teman-teman. Mobilnya. Oke, kita langsung aja ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti mendengar kayak suara apa ya? Ah, nggak tahu lah. Nah, kita masuk ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malam harinya, teman-teman. Kalian bisa lihat sekarang jam berapa? Sekarang jam 1 lebih. Nih, ya. Biar kalian lebih percaya. Ini bukain handphone. Tuh, jam 1.12. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Wow. Sampai sini lumayan. Lumayan bikin deg-degan. Oh,
Dengar nggak? Dengar nggak teman-teman? Nah, kita coba explore di malam harinya seperti ini. Alhamdulillah kita sampai juga. Dan teman-teman, kita sampai juga di depan rumah yang katanya rumah almarhumah Susana. Capek cuy, dari bawah ke atas juga lumayan banyak keringet. Dan seperti ini penampakannya. Wow. Oke, kita lanjut. Dari mana ya? Kok sekarang ditutup ini ya? Oh itu bukan. Ini garasi. Oke, kita mulai dari mana ya? Kita explore dulu teman-teman. Cobain rasain sensasi di mana malam hari itu seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada angin. Seperti angin teman-teman. Halo? Halo? Nggak tahu lah, nggak tahu deh. Pokoknya Assalamualaikum. Apaan tuh? Angin. Ya Allah. Nah, kita coba liatin di sini yang kata Kang Fian, di mana itu apa ya, gelantungan ya? Allahu Akbar. Oh, bukan pohon. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini kaget ini nih, Denny nih. Nah, halo. Ada benda jatuh dari atas. Semoga sih nggak runtuh ya. Ini seremnya nih teman-teman. Ketika kita explore seperti ini, kenapa Denny jarang explore? Menghindari di mana? Ya, seperti inilah. Allahu Akbar nih. Pohon, serem banget ya. Apa itu? Kok disorot hilang? Nggak disorot muncul? Nggak tahu deh. Jadi yang kata Kang Fian di sini teman-teman, energinya sangat kuat, emang betul. Emang betul Denny rasain di sini. Dan Denny mau ngecamp di mana ya? Bikin tenda di mana ya? Astaghfirullahaladzim. Ini gerak nih. Kita coba keluar dulu. Takutnya ada orang. Tapi nggak ada. Jadi takut orang jahat. Astaghfirullahaladzim. Halo? Semoga kalian dengar tadi ya, ada suara timpukan. Oke, jadi Denny pengen ajak teman-teman semua untuk melanjutkan ke sini. Dan yang kemarin kita dapat interaksi waktu Allah Akbar, Denny nginjak apaan? Ya Allah. Allah Akbar. Kayak ada yang ngikutin, tapi biarinlah. Kita sama Kang Fian kemarin dapat interaksi di sana. Denny pengen datengin ketika malam harinya seperti apa gitu ya. Nah, ini teman-teman. Ini lorong yang menuju ke kolam yang sendang. Nah, kata orang Semarang itu sendang. Apa itu ya? Ternyata kursi. Wow. Dan harus ekstra hati-hati karena takutnya ada binatang melata. Allahu Akbar ya Allah. Kok di sini langsung merinding. Halo? Oke, aman.
Wow, ih, ini airnya jadi penuh loh. Kemarin sedikit, air hujan ya. Halo? Oh, kodok. Ah, ngagetin. Nah, itu kita ke sana kemarin cuma ruangan doang. Nah, kita pengen masuk aja sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aroma baunya mulai terasa. Apa di jendela? Oh, plafon. Kok suaranya makin keras sih. Halo? Ah, bodoh amat. Yang kata Kang Vian di sini banyak anak-anak kecil. Halo? Bocil-bocil. Astagfirullahaladzim. Oh, kelelawar cuy. Alhamdulillah, ternyata kelelawar. Oke. Ternyata di sini masih seperti kemarin, hawanya agak gimana gitu. Ini kemarin belum kesini nih. Ya, meskipun cuma ruangan seperti ini, kita setidaknya pernah kesini. Dan kemarin yang tanya, kok nggak ada ruangan yang sama seperti di video Bang Davi gitu. Nah, ini teman-teman, ini ruangan yang sama seperti di video Bang Davi nih, ini ya. Dan itu ada kasur cuy. Astagfirullahaladzim. Nah, ini 2018. Oke, kita keluar. Ih, kayak ada bayangan gak sih? Kalian bisa lihat keringet di mana-mana teman-teman. Dengar nggak? Ini puterin ya. Seperti monyong. Nah, ini lagi. Kaget. Oke. Ini explore ke ruangan-ruangannya udah. Sekarang tinggal coba nentuin. Dan di sini tidak ada interaksi sama sekali, teman-teman. Artinya tadi interaksinya cuma di depan rumah ini. Jadi coba Denny bakal apa itu yang gerak-gerak? Dar-dar-dar-dar-dar-dar, halo. Lu ketemu dijitakin nih sama Denny nih nanti nih. Jangan bermain-main. Ternyata oke teman-teman, nggak ada apa-apa. Astagfirullahaladzim, suara apaan ya? Nggak tahu deh. Denny tentuin di depan aja, bikin tendanya udah fix, nggak mau kemana-mana lagi. Angin besar banget. Oke. Kita bikin tenda di depan, teman-teman. Udah cukup eksplorasinya cukup, dan itu cukup menggambarkan di mana lokasi ini cukup membuat deg-degan. Udah lama juga nggak eksplor. Sekarang jam sudah menunjukkan jam 2 lebih, setengah 2 ya, setengah 2 teman-teman. Oke. Nah, ada orang ngobrol. Oh, udahlah, biarin aja. Yang penting kita. Aduh. Nah, kita mau gelar tenda di sini, teman-teman. Setuju ya? Nah, sekarang Denny bakal siap-siap gelar tendanya di sini dan langsung tidur aja lah.
udah amat mau nanti gerak-gerak kayak mau nanti ada apa kayak mau nanti suara-suara apa, yang penting Denny dapat penginapan malam ini. Ih, gerak tuh kodok mungkin ya. Nah itu jalan raya tuh, jalan gede, jalan Gombel namanya. Kita bakal tidur di sini, eksperimen nginep di Semarang tapi bukan di penginapan. Allahu Akbar, ternyata di atas apaan ya yang lewat ya, kayak kilat gitu teman-teman, kayak lampu flash gitu, apa itu ya, dari langit. Ya udahlah, ini bakal cobain di sini, dan mungkin ini kalau mungkin lama ya, karena Denny udah prepare nih, ada power bank, ada segala macem. Denny bakal tendanya di sini. Nanti biarin sampai pagi. Oke. Okay. Oh, kalau enggak di sini aja deh. Ngadepnya ke bawah ya. Juga teman-teman, itu semoga nggak makin turun ya, karena tripodnya itu kayak sambungan gitu, dia udah letoy. Nah teman-teman, Denny depan rumah ini dan Denny mau langsung tidur karena sudah pagi gitu ya. Nah ini Denny siapin di sini, maksudnya biar dari sana kelihatan. Ini mending di depan ya, ini aja deh. Kelihatan ya teman-teman, semoga sih terekam, karena kalau nggak terekam repot nanti. Ini biarin sampai senternya habis sendiri. Karena udah lobet sampai pagi ya, semoga cukup power banknya. Aduh, lepas sepat apa itu? Halo, Denny seperti mendengar aktivitas dari dalam, cuma nggak tahu lah. Seperti biasa, pasang mikrofon di depan sini teman-teman. Cadangan. Oke. Denny bakal bersiap-siap tidur seperti biasa. Semoga itu kamera nggak ada apa-apa dan nggak ada orang jahat yang ngambil kameranya. Takutnya nggak dapet hantu, malah kamera Denny hilang lagi. Udahlah, Denny tutup. Aduh, jam segini tanggung mau pulang ke langsung patas ke Tegal itu tanggung teman-teman.
Nah, jadi di dalamnya seperti ini teman-teman. Nggak tahu, oh ya, ini ada makanan kecil. Ada snack ya, snacknya cuma tinggal satu cuy. Ini lupa bawa perbekalan, cuma bawa aqua satu, ini satu lagi. Yang penting tidur lah ya. Ini nggak di endorse loh. Halo? Jadi teman-teman, kondisi di dalamnya seperti ini. Lampu udah benar-benar habis lagi, nggak terlalu terang. Ya udahlah, yang penting Denny tidur. Dan di depan itu kamera masih mantau. Masih mantau nggak ya dia? Aduh, ngeri juga nih. Oh masih cuy, masih tuh ya. Tuh. Nah, itu kondisi luarnya. Nih, kondisi luarnya begini. Nah, ini kondisi luarnya. Seperti ini, teman-teman. Serem juga ya. Wow. Oke lah. Denny mau tidur. Tutup dulu. Sampai jumpa besok pagi. Oke? Okay? Bye-bye. Jangan tiru adegan ini. Oke? Okay. Allahu Akbar. Kayak ada yang jatuh dari ini kali ya, lampu ya. Eh apaan sih, ada suara teman-teman, kayak piring gitu, nggak tahu deh. Pokoknya Denny tidur, mau ada suara kayak mau ada apa kayak, berdua mata.